Pemirsa, ratusan masyarakat Baran Karimun mendatangi Kelenteng Cetia Arya Deva. Kedatangan masyarakat tersebut terkait penganiayaan yang menimpa warganya. Ratusan masyarakat di Kelurahan Baran Kecamatan Meral Karimun ini tampak memenuhi Kelenteng Cetia Arya Deva. Berkumpulnya sekitar 100 warga ini dipicu dari adanya penganiayaan yang dilakukan Billy, pemilik hotel Satria Karimun, terhadap seorang anak di bawah umur beberapa waktu lalu. Tokoh masyarakat etnis Tionghoa Karimun mengatakan pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga selesai. Dirinya berharap kepolisian dapat memproses kasus ini secara profesional tanpa tebang pilih. Menurutnya, tindakan Billy yang dilakukan di tempat ibadah bersama 3 orang rekannya dinilai mencederai nama baik kampung serta Kelenteng. Kami sebagai tokoh masyarakat tetap akan mengawal proses ini berjalan dengan baik atau tidak. Ya, kalau memang berjalan dengan baik, kami sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah melaksanakan tugasnya mengayomi masyarakat dengan baik. Kapolsek Meral AKP Hadi Sucipto mengatakan saat ini Billy bersama 3 pelaku lainnya sudah ditahan. Masyarakat diminta tidak terprovokasi dan melakukan aksi balasan yang dapat merugikan semua pihak. Dan kejadian itu sudah ditangani oleh Polres Karimun, dan informasi terakhir untuk 4 orang tersangkanya dari dewasa sudah dilakukan penahanan. Kita sangat sayangkan berpaling lalu ada kejadian seperti ini, jadi makanya kita kumpulkan masyarakat supaya kita bisa menahan diri. Kita bisa menahan diri, tidak melakukan aksi balasan. Sehingga tetap menjaga situasi kantinnya agar tetap kondusif. Diketahui sebelumnya, pemilik hotel Satria Billy bersama 3 orang rekannya menganiaya seorang anak di bawah umur di halaman Kelenteng Cetia Arya Deva. Dari rekaman CCTV terlihat anak tersebut dipukul berulang kali hingga babak belur. Iwan Mohan dan Abi Bagan, iNews, melaporkan.